Iping, Danau Ulim. Kuping, Ekiping, ini lagi ya. Kembas, giras, itu biasa. Kuping, Ekiping, ragam aksinya. Kami senangi siapa jua. Kuping, Ekiping, selamanya. Betul. Indahnya Syawal, bagian satu. Dah, mari solat. Mari, Bu. Ish, berkuah betul. Siapa itu? Siapa budak tu? Korang kenal? Tak kenal. Ha-ha. Tak pernah nampak pun. Habis dia ambil makanan kita. Dia lapalah tu. Dah tu, makan je lah kat sini. Dia segan kot. Sebab dia tak kenal kita. Jangan pandai-pandai buat cerita. Esok kita siasat. Dah tu, mari semayang. Cepat-cepat. Jom. Tadi, opah dengar ada kecoh-kecoh di luar surau. Apa hal? Ada budak bawa lari makanan. Kita orang tak sempat nak buat apa-apa. Sebab dia lari cepat sangat. Jadi, esok kita orang naik kau untuk pergi siasat. Jangan risau. Serahkan tugas ini kepada Detektif Upin dan Ipin. Betul-betul. Pandai, Akak. Salah. Esok duduk rumah, tolong Akak buat kuih raya. Ada faham? Nak buat apa tu? Dah siap. Ini Akak punya. Ini Opa punya. Ini Upin punya. Ini Ipin punya. Salah tu. Ini Akak punya. Ini Opah punya. Ini Atok punya. Dan ini barulah Upin dan Ipin punya. Mana Aci? Aci tak Aci. Pergi hantar ke Atok. Cepat. Bila? Postop. Terima kasih. Sama. Matailah tu. Jangan cemburu. Ikan kekek Mailu. Cuma Upin. Boleh. Macam tu. Tengok. Dia macam budak semalam. Yelah. Hey, buat apa tu? Tahu. Huh?
orang pun. Tak apa. Cari kau lah. Kenapa kau lari bila kita orang panggil? Sebab aku tahu kau bersalah. Aku curi rambutan. Tahu pun. Jadi kenapa kau curi? Sebab aku lapar. Kau tak puasa? Tuan marah tau. Habislah kau. Nak tu? Tak boleh. Ini atuk punya. Betul-betul-betul atuk punya. Indahnya syawal. Bahagiannya. Penatnya. Harimau berpuasa. Kan dah azan? Garangnya. Macam makak lah. Tengok tu, tengok tu. Opah cantik-cantik ni nak pergi mana? Nak pergi rumah Abang Saleh. Nak ikut? Tak nak lah. Penat. Nak-nak. Marilah Iping. Yelah. Opah, tunggu. Amboi. Kalau nak jalan, hilang penat. Kuih tadi dah bagi ke Atuk. Apa Atuk cakap? Sedap. Apa ni, Ros? Mana Atuk boleh rasa? Kan puasa ni. Sebenarnya kan, Kak, kuih tu kita orang tak bagi ke Atuk. Kita orang bagi kat seorang budak tu. Sebab dia minta. Dia kata dia lapar. Kesian. Kak marah? Ya, marah. Kan puasa. Memanglah lapar. Apalah budak-budak ni? Tapi dia tak puasa. Apa? Budak mana yang korang cakap ni? Budak yang bawa lari makanan hari itu. Dia miskin. Kesian. Bagus cucu opah. Tolong orang di bulan puasa. Banyak pahala. Tapi kan opah, kuih itu untuk Atuk. Tak apa. Korang dah bagi pada orang yang lebih memerlukan. Itulah yang betul. Itulah. Betul kan aku suruh bagi? Betul-betul-betul. Sebab tu aku bagi. Tutu. Lah, dah balik kampung. Tak sempat opah nak tempah baju raya. Opah, baju kita orang juga ke? Baju raya kita semua. Alah, apalah Abang Saleh ni. Tak pernah-pernah balik kampung. Eloklah dia balik kampung. Berpuasa dan berhari raya bersama keluarga dan sanak saudara kan lebih bagus. Masa ni lah nak bermaaf-maafan dan mengeratkan silaturahim. Kalau tak, susah nak jumpa semua. Betul-betul-betul. Tak apa, Upah. Upin tahu siapa yang boleh jahit. Kak Ros! Kalau harapkan akak kau lebih-lebih lagi dah hujung-hujung puasa ni, alamatnya tak siap lah. Tahu tak apa. Kita pergi rumah Atuk nak. Okey. Okey, tengok tu. Apa-apa? Sini-sini. Apa hal ni? Nak beli ayam goreng, Opah? Boleh lah.
Belilah. Opah tunggu sini. Terima kasih, Opah. Yeay! Ah, bang, sudah. Ya, Bang. Cukup untuk. Okey. Nah, terima kasih, Bang. Ya, nak apa? Ha. Yang ni. Terima kasih. Sama-sama. Ha? Eh, Susanti. Ha? Opa. Kamu buat apa di sini? Saya lagi ngabuburit. Sorang-sorang je? Enggak. Tuh, keluarga saya ada di sana. Opa di sini lagi ngapain? Tunggu Upin dengan Ipin. Lama pula diorang pergi. Opa-opa. Ha, tu pun diorang. Susanti, kau buat apa sini? Ngapain lagi? Ngabuburit dong. Hah? Ngabuburit? Maknanya, dia jalan-jalan sebelum buka puasa. Ya, benar tu, Opa. Upin, aku pergi dulu ya. Dah. Huh? Kenapa monyok ni? Mana ayam goreng? Tak ada. Warung Mail tutup. Ih, tak faham betul kenapa tutup. Indahnya Syawal. Bahagian 3. Giliran aku pula. Tengok eh. Ha. Kenapa warung kau tutup tadi? Mak aku suruh tutup sampai habis puasa. Wah! Dia kata nak lebihkan beribadat. Eloklah tu. Sebab malam ni dah 10 malam terakhir puasa. Di antara 10 malam ni, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Iaitu Lailatul Qadar. Ia penuh dengan keberkatan dan istimewanya, sesiapa yang melakukan ibadah pada malam itu akan mendapat pahala berlipat ganda. Wow! Malam ni ke? Entah, tak siapa tahu. Itu rahsia Tuhan. Dah, mari semayang. Jom, kau siapa ni nak solat? Aku pun. Kau ingat budak yang ambil makanan hari itu? Ingat. Atuk dah uruskan supaya keluarga dia orang dapat pertolongan dari Baitul Mal. Banyak pahala Atuk tolong orang yang bulan puasa. Betul. Jangan kuat-kuat. Baiklah. Misalnya. Lama lagi ke? Sekejap je. Hati-hati kau. Tak lompat. Tak siap lagi. Sabarlah. Siap. Wah. Ha, semua tengok. Hah? Tanya kak, Upin. Apa korang dah buat? Tak ada apa-apa. Korang jangan main-main. Nanti tak nak goreng ayam. Ish, jangan gaduh-gaduh. Sabarkan separuh daripada iman. Diorang ni rosakkan lampu kelip-kelip. Macam mana ni, Opa? Tak ada lampu kelip-kelip pun boleh raya. Tapi kau harus dari Jepun tu nak datang. Siapa tak? Siap. Sibuk je. Jadi, Ros nak ditengok betapa cantik dan meriahnya suasana raya. Upin, Ipin, pergi panggil Atuk tolong tengokkan. Ini adalah yang longgar ni. Jangan risaulah, Atuk boleh buat. Kak, kalau Atuk boleh baiki, ayam goreng dua. Yelah. Nanti akak gorengkan. Yeay, dah bayar goreng. Tengok tu. Shh,
Apa yang rosak ni tu? Wayar ni je yang longgar. Tangkap you, Apa kelip-kelip? Sakitnya. Bodilah yang buri. Kopi Ipin pun cantik. Bukan cantik lah, Opah. Comel. Betul-betul-betul. Pakai baju lama pun boleh raya. Yang penting, keluarga kita ada bersama di hari raya. Ah, senyum semua. Senyum. Selamat hari raya, Opah. Maaf, Pak. Assalamualaikum. Oh, Pip. Pip. Susanti. Waalaikumsalam. Selamat hari lebaran, Opa. Selamat raya. Ini dari ibu saya. Terima kasih, Susanti. Seronoknya. Ini kue risoles. Yang ini kue... Nak raya boleh? Waalaikumsalam. Boleh? Masuk. Selamat raya, Ipin. Selamat raya, Ipin. Selamat raya, Pak. Haa, banyak. Rose. Ha? Hai, Dipo. Bukan aku yang tak jumpa. Selamat hari raya. Selamat hari raya Aidilfitri. Maaf lahir batin. Berminat untuk mengunjungi Kampung Durian Runtuh. Jangan lupa akan mengadakan sambutan Hari Kanak-Kanak di Kampung Durian Runtuh bersama pihak UNICEF.
Kampung dunia runtuh? Ya. Hari kanak-kanak? Iya. Oh. Kanak-kanak? Ha, kita orang lah tu. Bila ke? Bila? Nak tengok? Ha! Tak nak tahu? Oh. Jumlah. Akak, nanti ada sambutan hari kanak-kanak kat kampung kita, kan? Entah. Akak ni, semua tak tahu. Sekatilah. Iya, nanti ada. Kenapa? Bila, Pak? Bila? Entah. Ingatkan Opa tahu. Wow. Tapi hari kanak-kanak kali ini istimewa. Sambutan besar-besaran di Balai Raya. Dan kita dipilih untuk membuat persembahan. Fabulous! Fabulous! Serana-serana-serana. Dengar sini. Yang lagi istimewa. Ha, nak tahu. Kita akan sambut bersama pihak UNICEF. UNICEF adalah pertubuhan untuk selesaikan masalah dan membela nasib kanak-kanak seluruh dunia. Tak apalah. Yang penting, kita mesti buat persembahan yang hebat. Wah, saya suka. Saya mau pakai baju cantik-cantik. Jadi meme yang cantik. Cantiklah sangat. Terima kasih, Mak Il. Saya memang cantik. Kamu semua nak buat persembahan apa? Bercerita. Macam dulu. Menyanyilah. Boleh nyanyi ramai-ramai. Tarian dong. Saya suka banget. Asyik. 2, 3 tengok kartun. Buat persembahan pantun. Marvelous, marvelous. Pertunjukan masak lagi bagus. Boleh makan. Kau ni asyik makan je. Suka hatilah beraku. Upin, Ipin, kamu? Kita orang ikut je. Semua pun boleh. Semua? Semua. Ha, cikgu tahu. Kita buat persembahan Boria. Yeay, setuju. Boria ialah teater tradisi berasal dari Pulau Pinang. Persembahan ni perlu ramai orang. Jadi, kita semua kena berlakon, menyanyi dan menari bersama-sama. Menari? Tak reti lah. Tak apa. Aku kan ada. Boleh ajar. Cikgu. Ya, Jaji. 2, 3 kuntu bunga, itu nyanyi ada pantun ke? 2, 3 mandi pergi, ada. Pantun 4 kerat lagi. Wah, marvelous, marvelous. Wah, marvelous, marvelous. Cikgu, bila hari kanak-kanak? Ha, bagus soalan tu. Cikgu pun tak ingat. Nanti jumpa dekat padang, eh? Yeah.
dan Ina disayangi Ipin. Betul-betul-betul, ini kisah kami semua. Hai. Buria suka-suka. Bahagian dua. Ih, mana diorang ni? Lambatlah, penat tu. Baru nak sampai. Ha, sampai pun. Tengok pukul berapa? Wah, cantiknya. Jam baru ke? Ha, jadi aku beli. Ish, mana yang lain ni? Tak cukup. Entah. Cepat lesen, ajar Buria. Betul-betul-betul. Tak sabar ni. San, kata nak ajar kita orang. Oh, ikutlah. Apa lagi? Bagikan watak masing-masing. Mesti tak sabar kan? Upin, tukang karang. Ambil ni. Saya pandan juga. Dua tiga kucing berlari. Jajit kena menari. Suka kan? Saya cikgu. Saya mah jadi puteri. Nanti ya. Mimik ini dulu. Ipin main ni. Nah. Ipin, macam ayam goreng. Mimi, Susanti, kamu berdua dapat ni. Wah. Puteri payung. Saya suka, saya suka. Ya, Mimi. Dan yang lain. Menari. Hah? Suka tak? Menari. Ingatlah. Tak apa-apa main. Orang nak belajar apa susah. Kau ni, dia tawa kat garang, buat apa kacau? Aku nak menari je. Opa, tengok kak. Rajin akak kau belajar. Korang tak belajar? Tengah belajarlah ni, Opa. Belajar Boria. Kenapa belajar Boria? Untuk hari kanak-kanak dengan UNICEF. Betul-betul-betul. Bangga.
datang dengan bangganya kami menjemput wakil UNICEF Miss Vivina Belmont untuk memberi sepatah dua kata dan merasmikan Hari Kanak-Kanak Kampung Durian Runtuh bersama UNICEF. I'm so happy to be here today. Thank you so much for the invitation. It's wonderful to see so many bright, young, intelligent girls and boys here today. Thank you for welcoming me. Children, you're going to grow up to be the future leaders of our community, and you already carry so much hope and promise. As adults, our job is to be good examples and to support you at home and at school so you can grow up and live a full and happy life. As children, you can already be good examples, being kind, thoughtful, and respectful to one another here at school, in the playground, and at home. Let the show begin! Oops, sorry. Mari kita mulakan. Nasib kanak-kanak. Itu je. Betul. UNICEF. UNICEF bersatu untuk masa depan kanak-kanak. Supaya semua hidup gembira, aman dan harmoni. Terima kasih UNICEF. Sampai sini saja cakap-cakap kita pada hari ini. Kesimpulannya, kanak-kanak dan orang dewasa kena saling hormat, menghormati dan tolong menolong. Dan kanak-kanak harus disayangi, bukan disakiti. Kanak-kanak adalah pewaris masa depan negara. Betul. 2-3 kuih keria, mari kita beria. Suka-suka kami dendangkan. Ini hanyalah sekadar gurauan.
Thanks.